Jadi saya teringat dulu masa saya first kerja sebagai pensyarah, saya tengah beratur kat kafe ni. Belakang saya lah kawan-kawan, rakan-rakan sejawat saya, kita beratur nak ambil nasi yang lauk lah kan. Jadi bila saya pergi ke orang kat kaunter tu, belakang saya ada lecturer lain. Jadi yang jaga kaunter kata, adik, bagilah yang kat belakang tu apa, lecturer belakang tu bagilah dia bayar dulu. Saya pun macam, aku ni bukan lecturer ke? Terdapat banyak persepsi mengenai jawatan pensyarah ni dan ramai juga tertanya macam mana nak jadi pensyarah sebenarnya? Apakah kelayakan yang diperlukan? Jawatan pensyarah ataupun guru ataupun bidang pendidikan di tahap orang kata tertiary ataupun tahap lepas sekolah, dia sangat lain daripada menjadi guru sekolah, alright? Untuk menjadi guru sekolah, kebiasaannya kamu memerlukan degree ataupun sarjana muda ataupun sarjana dalam bidang pendidikan daripada fakulti pendidikan. Contohnya kalau nak jadi guru bahasa Inggeris kena ada degree TESOL, nak jadi guru sains kena ada degree pendidikan dalam sains dan sebagainya. Tetapi the pathway ataupun cara masuk kerja pensyarah ni bukan macam pekerjaan lain. Kadang-kadang dia diiklankan secara terus online. Kadang-kadang kita kena rajin godek-godek cari website. Oh, tiba-tiba ada kekosongan. Dan kadang-kadang kalau dia post kat website tu, seminggu je dia post. Lepas tu dah tak ada link tu. So kita kena memang peka dan tengok website dia. Ataupun kadang-kadang bila kita di universiti tu dan kita banyak menyumbang sebagai student ataupun kita banyak, kita menyerlah lah sebagai student. Join debate segala bagai. Orang perasan kita dan mereka nak tarik kita jadi pensyarah. Itu antara cara dia. Dan biasanya untuk yang kes-kes lain, kita punya kelayakan hendaklah satu tahap di atas tahap yang kita ingin mengajar. Contohnya kalau nak mengajar asasi, kita kena ada degree. Kita nak ajar diploma, kena ada degree. Kadang-kadang kita akan dapat subjek tu berdasarkan kita punya kelayakan. Kadang-kadang mungkin mereka lihat, awak ni ada bakat dalam bidang ni. Boleh tak cuba ajar subjek ni? Boleh jadi begitu. Jadi ramai yang juga fikirkan, nak jadi lecturer lah. Kerja dia mudah. Memang mudah kalau kamu ambil mudah pekerjaan ni. Kerja sebagai seorang pensyarah ni tak semudah yang disangka. Banyak sangat komitmen yang diperlukan. Apabila kita baru bermula sebagai pengajar, banyak kelas yang kita perlu ajar. Kita hanya akan dapat kurang kelas apabila kita naik pangkat kita, apabila kelayakan kita makin tinggi. Kemudian, kerenah student, kita haruslah, kita harus bersedia untuk menghadapinya. Kita kena melayan mereka punya persoalan, kita kena selalu hendak menjawab. Tapi kita tak boleh layan sangat juga, nanti jadi lain pula. Kemudian kita nak tanda mereka dengan adil sebab kita tak nak bagi grade yang salah. Dan bab grade ni adalah antara yang paling susah. Kerana kalau kita bagi lulus kepada student yang tidak layak, nanti bila grad, susah juga. Bayangkanlah kalau contohnya kita ajar orang tu medik, bidang medical contohnya. Kita bagi lepas saja. Kalau jadi doktor kan, dia salah bedah macam mana? So kita selaku pensyarah agak berat tanggungjawab dia. Tak semudah yang disangka. Tapi adakah pekerjaan ni pekerjaan yang menerokkan? Kalau kamu minat untuk membantu orang untuk lebih memahami bidang dia, kalau kamu berminat untuk melihat perkembangan pelajar kamu secara ikhlasnya, inilah antara pekerjaan yang paling memuaskan dan yang paling indah lah saya bercakap.